Setelah dilakukan uji kelayakan, seperti apa kapal wisata ini, Pak? Ya, secara teknisnya, Pak, jenis kapal ini kan katamaran. Jadi, secara apa namanya, sebenarnya bisa dioperasikan, Pak, terkait dengan tinggal dokumen-dokumen yang wajib menurut undang-undang pelayaran, kan. Jadi, ada beberapa dokumen yang harus dilengkapi, diantaranya kan surat izin usaha kapal sungai dan danau. Kemudian dinas perhubungan terkait harus menetapkan sebagai lintasan wisata. Ya, kemudian ada namanya izin operasi. Nah, terkait dengan kami dari BPTD 15 Kalsel akan menerbitkan surat ukur kapal. Kemudian pas kapal danau lah ya, di kapal danau. Nah, kemudian untuk yang lain itu sambil jalan, Pak. Ini sambil kelengkapan yang lain. Kira-kira apa aja, Pak, yang masih kurang, Pak? Yang kurang surat kecakapan, Pak. Jadi kita, karena kecakapan itu di luar dari kelayakan. Kecakapan itu kan individual, kayak kita kalau mobil itu SIM lah ya. Itu individual, siapa yang ditunjuk lakonnya, dia yang akan ikut ujian, kan. Okay. Nah, itu nanti dikeluarkan namanya surat kecakapan kapal. Nah, untuk yang jenis ini, karena dia di bawah GT35 itu minimal 2 orang, Mbak. Jadi ada nahkoda, ada mesin. Nah, kalau jenis inilah ya.
Oke. Kira-kira kapan nih Pak agar kapal ini bisa beroperasi seperti itu Pak? Kalau dari kami prosesnya setelah kami lakukan pengukuran akan kami inventarisir dokumen-dokumen yang menjadi syarat permohonan menerbitkan surat ukur kapal dan pas kapal. Proses itu akan kami kirim ke Direktorat SDP karena akan dikeluarkan surat pengesahan daftar ukur dengan pengesahan nama kapal. Okay. Nah setelah itu terbit, nanti akan kami terbitkan petikan yang ditandatangani kepala BPTD. Kira-kira estimasi waktunya berapa nih Pak? Kalau estimasi biasanya 14 hari kita proses itu Mbak. 14 hari setelah uji kelayakan ini ya Pak? Uji kelayakan ini. Okay. Nanti akan dijawab oleh pusat disetujui atau tidak. Kalau tidak disetujui kan berarti ada review Pak. Kita akan datang lagi ke sini. Oke. Siap, mungkin itu aja Pak tanggapannya dengan adanya kegiatan pada hari ini Pak. Nah, pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada yang sudah datang ke tempat kami ini. Besar harapan kami dengan nantinya terbitnya izin, baik itu izin nantinya jalan untuk kapalnya, terus izin SIM dan yang lain-lainnya, ini bisa meningkatkan ekonomi masyarakat di sini dengan apa? Ini menjadi destinasi wisata dan dengan adanya kapal ini nantinya bisa menambah pendapatan desa pula melalui bumdes. Mudah-mudahan ke depan kapal ini bisa jalan dengan selayaknya dengan izin yang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Targetnya Pak bisa beroperasi kapal ini kapan Pak? Kalau target dari kami sendiri mudah-mudahan setelah lebaran nanti kapal ini bisa berjalan. Okay. Tapi kita lihat aja nanti dari bapak-bapak mungkin kapan prosesnya bisa selesai. Okay. Dengan adanya kapal ini mungkin Pak nanti apa aja mungkin rencana dari desa sendiri atau dari kecamatan sendiri untuk pengembangan destinasi wisata Danau Hatiwin ini Pak? Kalau dari kami sendiri, ke depannya dengan adanya kapal ini nantinya kapal ini bisa kami jadikan sebagai KP terapung. Dan juga untuk mendukung nantinya di situ ada rumah makan apung. Jadi orang-orang yang mau makan sambil keliling-keliling dengan kapal bisa juga nantinya. Ya. Harapan ke depannya aja Pak? Harapan ke depannya mudah-mudahan dengan adanya kapal ini dan dicanangkannya desa ini sebagai desa wisata, mudah-mudahan ke depan desa ini bisa menjadi desa wisata yang pertama. Yang kedua, tidak hanya desa ini menjadi desa yang maju, tapi kedepannya bisa menjadi desa yang mandiri. Oke, siap.